Oke, teman-teman. Kali ini saya ada HP Samsung Note 9 dan ini terkunci sama Google. Biasanya tampilan seperti ini adalah Android 9 atau sebelumnya. Jadi di sini saya menggunakan Samsung FRP Tools 2022. Langsung saja kita buka toolsnya. Kemudian kita pilih yang paling bawah ini. Dan ini sudah terbuka. Di sini untuk HP-nya teman-teman bisa masuk ke panggilan darurat. Kemudian ketikkan saja bintang pagar kosong bintang pagar hingga muncul seperti ini, lalu kita sambungkan ke PC. Dan kita tunggu hingga terbaca. Kita coba lihat apakah sudah terbaca. Dan ini sudah terbaca teman-teman di POM 17. Kemudian langsung saja kita kan. Oke. Dan oke lagi. Oke, ini sudah terbaca. Dan di sini kita izinkan saja. Dan kita dibawa ke pengaturan, kemudian HP otomatis mereboot sendiri ya. Selanjutnya kita tunggu saja hingga masuk ke hingga nyala, lalu kita coba setup seperti biasa atau langsung tembus kita lihat dulu. Karena untuk setiap HP beda pengerjaan. Dan ini sudah terbuka. Kemudian di sini langsung terbuka teman-teman tanpa setup ya. Sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.